Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extremtech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Garuda Cup perempat final teman-teman, top 8 besar. Kali ini match Playmaker ini Rahman Aulia teman-teman versus Thor Loki Asgardian ya. Waduh, ini manusia Asgard ya, Loki. Ya, kali ini gua coba pandu teman-teman. Gua coba pandu jalannya pertandingan. Ya, kita lihat apakah sepantas perempat final ya. Si siapa namanya nih, si Rahman Aulia sama Thor. Ini kayaknya timnya sama-sama kuat ya. Kalau nggak kuat mah nggak ini ya teman-teman ya, nggak sampai perempat final. Oke, kita masih tunggu bendera Hong Kong, yang satu bendera Indonesia ya, tapi dua-duanya Indonesia ya. Oke, superstar 1 Rahman Aulia, Loki superstar 2. Oke, regulasinya S30 ya, mirip-mirip kayak Cash Cup teman-teman. Regulasi S30. Jadi cukup imbang untuk pertandingan. Oke. Kapten Tsubasa versus Pak Berto. Oh, ada SDF Misaki tanpa Michael. Yang ini ada Michael. Wow, berarti ini SDF Misaki versus SDF Michael. SDF Michael lagi. SDF Santana. Oke, bola Rafael. Bola Rafael. Robertonya ada intercept. Ya, sweep intercept sih kayaknya sih lewat teman-teman. Oke, kita lihat-lihat skillnya dulu ya. Karena ini masih baru. Oke, dribble ternyata sama Rafael. Rafael bahaya teman-teman. Oh, 3 pemain. Ini sih kayaknya berat. Ya, kayaknya nggak mungkin lewat ini. Ini Rafael tackle, Awi intercept, Pradunga intercept, atau enggak dua-duanya intercept, belakangnya tackle. Oke. Derby RT. Wah. Satu ini jangan-jangan. Satu klub kali ya. Oke, Awi anak haram. Santana kosong. Matsunya Eagle intercept. Ada tackle juga. Waduh, ini skillnya mantep nih teman-teman. Skillnya paket komplit ya. Skillnya paket komplit. Ya, Matsu ini dibilang kuat. Kuat ya teman-teman ya. Hati-hati ya, jangan meremehkan. Meskipun orang jarang pakai ya, nggak banyak, tapi kuat ini. Apa namanya Matsu ini. Di passing. Kita lihat Igawa ngambil bola. Easy banget katanya kalau sama Igawa mah, kalau yang intercept ya. Oke, Rahman. Schneider kosong. Schneider blok. Oke, di blok. Bisa di dribble. Oke. Bisa di dribble. Apakah di match up-in lagi nih sama si Igawa apa enggak nih? Apa langsung disikat? Oh, dikasih juga Misaki. Oh, ternyata di intercept. Oke, Kapten Michael Dream Team. Oke, dikelihatannya sih. Oh, 30.000 shootnya tanpa full power ya. Berarti ya 35.000, 36.000 lah teman-teman lah Kapten Michael ini. Bonnya kayaknya 20% lebih. Oke, di dribble. Oke, dua pemain. Dua pemain lewat sama Kapten Michael. Nani. Oh, Santana kosong depan. Oke. Intercept teman-teman. Auto intercept. Hikaru Matsuyama. Iya.
Oke, Matsuyama kasih kemana nih? Ayo. Nah, kena lagi kan? Ya kalau tengahnya auto interceptnya banyak tuh emang ribet ya teman-teman. Mau passing kemana juga panik ya. Oke, Roberto. Kena lagi sama Igawa ya. Aduh. Ini kayaknya ini nih, ngadu ini ya, pamer-pamer auto intercept nih. Oke. Gojiro. Full body stand. Kita lihat bisa lewat dari Radunga. Apa mungkin di shoot? Oke. Untung enggak fall ya. Oke, Igawa. Igawa dari Thor. Oke, Rafael. Misakinya enggak ada. Intercept ya. Ini kelihatannya lewat karena Rafael lemahnya di intercept ya, teman-teman ya. Nah, soalnya cuman skill A ya. Oke, lewat ke Mikael. Oh, ke Santana ternyata. Masih kena teman-teman sama Matsuyama. Oke, Schneider awas. Iya, ini masih, ini kayaknya dua-duanya masih ini ya, masih deg-degan teman-teman, masih tangannya ini sambil main sambil gemeteran nih, ya kan? Satu shoot aja belum ada teman-teman. Ya ini karena partainya panas ya kan, jadi dua-duanya jadi grogi nih. 27,5% cuy. Ini mau jadi apa ini tim begini ya? Gila, cadangannya juga luar biasa sih. Ini ID beli ini kayaknya ya. ID Hong Kong soalnya ini. Oke, kalau yang ini sih minimalis tapi kuat. Ya kan? Minimalis tapi kuat. Ada Natu DC. 1 2 3. Oke. Yang ini ngandelin Matsu Misaki. Kalau yang ini ngandelin Roberto sama Santana, Michael. Kelihatannya sih ini Thor kayaknya nggak ganti ya. Nah, kalau yang Rahman Auliani kita nggak tahu nih. Ya buat teman-teman gue infoin lagi, ini match pertama. Ini match pertama dari perempat final Garuda Cup. Rahman Aulia versus Thor Asgardian. Oke, Santananya mau cara instan. 1-2. New Brazil Football. Ya buat teman-teman yang bingung nih dari mana New Brazil Football ya. Itu dari Santana Limited teman-teman ya. Santana dari menang event kalau nggak salah. Atau enggak dari gacha yang ada 2 event point kalau nggak salah. Limited gitu. Oke, Tornado. Shoot pertama. Tornado Arrow, Skywing Shoot. Oke, Espadas. 32.000. Oh, dia nggak main Full Metal Phantom ya. Oke, kita lihat Tornado Arrow bisa lewatin. Kalah elemen sih. Espadas. Oke, kena jarinya teman-teman. Kena jarinya dia. Oke, itu. Waduh, dikasih ke situ Misaki. Waduh, danger banget ini Misaki danger banget. Kelihatannya kerebut sama Pascal ya, Pascalnya tackle. Tapi nggak tahu nih, kalau Misaki pakai S bisa kena nggak? Oh, intercept. Nah, mestinya tadi tackle tuh, kena tuh. Ya, force momentum soalnya S30. Oh, lewat ya. Iya ya, Misaki maksudnya, tadi gue lupa. Kalau Pascalnya tadi tackle mungkin bisa kena. Jadi passing ke Schneider kosong teman-teman. Schneider kosong. Oke, serangan balik ke Rahman Aulia. Oh, aduh, ternyata dikasih Misaki mau jajal kayaknya nih. Mau jajal Muller. Oke. Ya kayaknya
nggak takut ya intercept oleh biasa juga nggak terlalu kuat teman-teman interceptnya. Oke. Nah ini yang jadi pertanyaan nih, Misakinya ground shoot apa paksa high ball? Ya kita lihat nih. Nah, Misaki, flash Raiju shoot. Flash Raiju shoot teman-teman dibales sama Rahman Aulia. Kita lihat. Lihat ya. Misaki-kun, kakimu mana sih nih Misaki-kun. Oke. Muller. Kita lihat. Muller yang katanya kiper paling kuat, teman-teman. 32.000 ya, Katsuya Muller. Legend Phantom Keeper. Gua sih agak pesimis sih. Bisa ketangkep. Kena teman-teman, tapi nggak lengket. Nah, loh kan ada Tsubasa Rising Sun. Bisa kasih ke Hyuga. Oh, ternyata di ground shoot. Oh, dipaksa Tsubasa teman-teman. Oke, super speed kick back cannon. Kita lihat. Oke. Ini gol kemenangan. Yakin sekali Hyuga. Kita lihat Mullernya agak kepleset. Jadi statusnya ngedrop. Ngedropnya lumayan teman-teman. 29.000 tuh. Tadi dari 32.000 ya. Oke, elemen sama-sama hijau. Kita lihat Muller apakah dilepas. Ya, kayaknya sih dilepas ya teman-teman. Kalau enggak skill staminanya habis ya. 400 sisa 200 udah bahaya banget. Dipaksa teman-teman. Dipaksa. Oke. Nah, lo kan. PR sekali teman-teman. Schneider. Oke. Schneidernya ground shoot. Shoot apa ini? Running fire shoot. Oke. Nah lo, Steep Fat Fast Catch ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa, dilepas ya teman-teman. Oke. 1-0 ternyata. Gila, ini ibarat ya raksasa lawan semut lawan gajah teman-teman. Ini Rahman Aulia nih underdog ya. Ya Rahman Aulia dengan tim seperti itu ibarat kata semut lawannya gajah ya kan, gila banget kan bonnya. Tapi si semut bisa apa ya, bisa nyolong-nyolong dikit ya, dia tahu celahnya, emang tahu celahnya si gajah, jadinya dapet tuh 1-0. Nah si gajahnya sekarang lagi bingung nih, gila masa gua kalah ya kan. Oke, Michael kemana? Michael ke Santana, auto intercept Igawa. Hikaru Matsuyama lagi teman-teman. Kesel gak sama Matsu ya? Ada Matsu, ada Igawa, ada Aoi. Waduh ampun deh. Oke, Kojiro kali ini. Oke, Kojiro di shoot teman-teman sepertinya. Tapi kayaknya bahaya sih Igawanya ya. Bisa ngeblok sih. Kita lihat. Stormy Resurrection. Dengan ombak lewat dari Igawa. Oke. Ketahan sama Igawa. Oke, Igawa. Kelihatannya peluang menipis teman-teman. Shingo Aoi. Oke, Kapten Michael. Awas Kapten Michael. Aduh. Ini keburu lah ya. Dia dari belakang kotak tengah loh ya. Mungkin dia nyampe-nyampe di deket ini, lingkaran nih ya. Deket kotak gawang ya ini. Ya kalau nggak sampai,
match pertama diambil sama Rahman Aulia, teman-teman. Kita lihat Thor. Oke. Satu pemain. Ureshikute tamaranai da. Ya, satu pemain. Saka wa tanoshii na. Nani? Matsu. Wow, ternyata Matsuyama takut dia sama Matsu, teman-teman. Kapten Michael ya. Ya, dipastikan teman-teman pemenang match pertama ini Rahman Aulia, teman-teman. Oke. Kita ketemu lagi. Kita lanjut, teman-teman. Di match kedua. Match kedua, teman-teman. Kali ini Thor home, Rahman Aulia jadi away, teman-teman. Skor sementara Rahman Aulia pimpin 1-0. Kita lihat apakah Thor bisa balikin, teman-teman. Ini tadi Kapten Michaelnya nggak maksimal nih, tapi nggak tahu nih kali ini. Kita lihat. Oke. Kapten Michael umpan. Michael umpan ke Michael. Oh iya, teman-teman ya, sedikit info teman-teman. Jadi gua dikoreksi sama orang luar. Jadi namanya itu bukan Michael, teman-teman, ternyata Mikael ya. Mikael. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kita kebiasaan sebut di sini namanya Michael, jadinya begitu ya. Oke, kita lanjut. Levin offside. Terburu-buru. Oke, bola Thor. Ya, sekedar info teman-teman. Jadi untuk match di semifinal nanti gue bakal siarin live. Ya, setelah sekian lama nggak live, teman-teman. Untuk semifinal khusus spesial ya buat teman-teman. Live hari apa nanti kita cari jadwalnya, teman-teman ya. Nanti diumumin, jadi teman-teman pantau terus ya Facebook Kapten Tsubasa Dream Team Indonesia atau enggak channel gue ini. Ya, nanti diinfoin jadwal semifinalnya kapan ya. Oke. Rafael. Umpan ke Pascal kayaknya. Oke, Pascal blok. Ishizaki kena blok. Kena blok yang bloknya ternyata. Oke, kita lihat Pascal mau ngapain nih. Oke, skill S-nya 2 ya. Ikzo Diaz. Oi, Pascal, siap. Oke, lewat. Lewat, teman-teman. Berbahaya sekarang. Oke, Diaz. Roberto ternyata. Roberto, Thor udah... Awal-awal udah menggebrak nih ya. Tadi dia gak mauin, dia kecolongan 1-0. Sky drive overhead kick. Roberto kali ini. Oke, 33.000 lawan 30.000, teman-teman. Critical Roberto. Super reflect. Roberto masuk, teman-teman. Masuk. Roberto 1-0 buat Thor. 1-0 buat Thor. Gol dicetak Roberto Honggo. Oke, overhead tuh. Misaki. Rafael. Oke, Rafaelnya mundur-mundur dikit. Oke, Rafael. Gils Umberto ya. Iya, kalau saya mah manggilnya bukan Umberto, kalau saya mah Pak Berto. Udah bapak-bapak ini, Bos. Ini bapak-bapak memang om juga sih ya. Ya, okay lah, teman-teman. Oke, Rafael kemungkinan bisa kasih ke Misaki. Oke, kita lihat Rafael kasih. Misaki ternyata disamperin sama Igawa ya. Disamperin sama Igawa. Nyebelin ya Igawa ya. Nah lo. 2. Oke. Kita lihat. Igawa bisa gak ya nangkep ya? Kalau Misakinya intercept. Apa namanya, one two ya.
Power of momentum loh. Oke, dua-duanya full power. Ah, minum dulu teman-teman. Capek ngomong terus. Ini tenggorokan jadi kering. Jadi kita sambil minum ya. Oi, Tsubasa-kun. Oh, ternyata nggak dapet. Ternyata nggak dapet teman-teman. Diembat Igawa. Gila, enak aja lu bola lu mau ini ya. Mau maju ya kata Igawa. Oke, Igawanya geter-geter tadi teman-teman. Oke, kerebut ini sih sepertinya. Kerebut di Matsu ya. Oke. Oh, Tsubasa megang bola. Tsubasa megang bola. Nah, lo Levin. Oh, Hyuga. Kojiro. Invisible-nya masih bisa, teman-teman. Ya, kayaknya dipaksa invisible Raiju shoot. Daripada dribble. Di dribble, di tackle sama Pascal. Rugi. Tapi shoot-nya Hyuga sama Pascal lebih besar Pascal ya. Momentumnya ya. Oke, kuning. Oke. 100% akurat. Oke, sikat. Michael mental, teman-teman. Kita lihat Muller kali ini. Muller yang katanya paling jago. Yang paling keras. 34.000, teman-teman. Buset, 34.000 ya. Gila, Petzo sih menangis, teman-teman. Nggak lihat Muller 34.000 ya. Legend Phantom Keeper. Muller. Oh, dengan gampang, easy banget lah katanya. Aduh, tangkapan kayak begini malu belajar lagi dah. Katanya sih itu ya kata Muller ya. Aduh. Muller. Oke, kita lihat serangan balik. Santana pegang bola, teman-teman. Santana, awas ada Matsu. Oh, berat banget teman-teman. Tiga pemain ya. Waduh, ini Santananya gimana nih? Ini Matsunya sih kayaknya sih intercept ya teman-teman ya. Ini kayaknya di tackle dulu nih sama Ishizaki nih. Dan kita nggak tahu juga nih si Matsu bisa nangkep apa enggak nih. Sultan Rising Taka. Wah, Rising Saka buat teman-teman yang nggak tahu itu salah satu klub di CTDT Indonesia, teman-teman. Rising Taka ya. Oke, Santana ter. Dua kali. Oke. Santana ter dua kali. Santana ter. New Brazil Football. Oke. Kita lihat lewat 3 pemain teman-teman. Luar biasa. SCF Santana, Carlos Santana. Oke, depan gawang. Sendirian. Kita lihat shoot apa ini? Tornado Arrow. World Ultimate Shoot. Yeah. Kita lihat Tornado Aero Santana SDF bisa jebolin gak nih Espadas ya. 31.870 Espadas. Kita lihat menang elemen Espadas. Kalah momentum tapi Espadas. Oke, Espadas mental 2-0. Gila bener-bener lu ya. Tor ngamuk cuy. Gila, luar biasa. 2-0 teman-teman. Babak pertama. Bener-bener. Gila. Ibarat kata tuh ya. Waduh, lu nginin gua lu ya tadi lu ya. Sekarang nih gua baru serius sih. Gila, bener-bener. Iyalah, soalnya gini ya teman-teman ya. Ini timnya gila banget ya. Makanya tadi gua bilang ini tim gajah teman-teman. Ya bayangin aja bondnya 27,5%. Sedangkan si Rahman Aulia ini 15% ya. Tapi Rahman Aulia bisa nyolong satu kemenangan itu udah bagus banget teman-teman. Ya, Matsunya kuat juga ya. Matsu auto intercept.
terus ada Igawa, ada Espadas juga, ya kan? Mungkin dia nggak ada Michael ya, cuman ya memang agak berat sih memang teman-teman ya, kalau kita nggak punya Michael, ketemunya Michael, apalagi timnya ya begini nih, Roberto, Santana, ada Awi, Rafael, Michael, ada Igawa, atau nggak salah satu dari Soga, udah. Ya memang berat teman-teman sebenarnya. Kalau dibilang perbandingan tim memang nggak imbang. Tapi buktinya Rahman Aulia bisa nyolong satu kemenangan. Nah, jadi artinya namanya main itu nggak selalu menang teman-teman. Nggak selalu hitung-hitungan, wah ini pasti menang, ini pasti kalah. Ya enggak ya. Buktinya bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Pertandingan match di babak kedua. Oke, Rafael. Kita lihat. Rafael. Dia dribble. Di dribble teman-teman. Oke, ini dari ininya nih, error nih teman-teman. Nah, mas, di jalan dan di jalan. Oke. Oh ternyata Awinya nggak dapet ya. Oke, ini kayaknya bisa. Ini bisa di passing ya. Dia passing kemana nih? Dia passing ke Misaki bisa. Ya kan? Tsubasa juga bisa. Tapi Misaki kayaknya lebih enak. Misaki lebih enak. Oke. Kita ambil teman-teman. Wow. Dibalas. Oke, kita lihat. Wairannya paket komplit. Nggak mau kecolongan. Kita lihat. Lewat. Ed. Oke, lewat. Kawairan. Igawa. Igawa. Dapat. Igawa. Gakuto Igawa. Power defense dari Jepang. Oke, Igawa. Tsubasa. Oke, Kapten Tsubasa versus Kapten Michael. Dua-duanya Dream Team. Ya kan, dua-duanya Dream Team. Kapten Mikael. Kita lihat. One, two. Gokil cuy. One, two bisa kena. Ya, skill A ya. Gila, betapa brokennya teman-teman. Betapa rusaknya memang Kapten Michael Dream Team ya. Tuh, bayangin tuh. Passing aja. Passing biasa aja bisa lewat. Rusak Michael emang ya. Michael lagi itu tuh, aduh kebiasaan ngomong Michael. Kapten Mikael. Mikael teman-teman. Oke. Pascal. Oh, ini udah hampir dipastikan ini 1-2 teman-teman. Ya, hampir dipastikan 1-2 ini. Oke, Argentinian duo. Ikizo Diaz. Oke, Espadas. Espadas kayaknya mau pasrah ini teman-teman. Nah lo. Oke, Matsu. Bisa nyolong. Bisa nyolong teman-teman. Gila, gokil. Matsu, ayo Matsu. Ah lo, kena. Oke, botak ngumpan ke Schneider. Blok. Nggak kena blok teman-teman. Nggak kena blok. Tapi dia straight line dribble ya. Mungkin bisa lewat. Nggak bisa lewat. Oke, nggak bisa lewat. Oke. Ada S. Balet tackle. Oke, Igawanya godek ya. Igawanya pusing. Oke, Awi. Ah.
Bisa teman-teman. Ini Thor kasih satu gol lagi ini. Mungkin dia bisa umpan ke Rafael atau enggak ke Santana ya. Oke. Drop kick pasa. Tertangkap lagi sama Matsuyama. Luar biasa. Matsuyama. Kita lihat Matsuyama. Matsuyama kemana? Hikaru Matsuyama. Kojiro. Oke, Kojiro. Nani? Ngelewat dari Mikael. Oke, teman-teman, selesai kayaknya. 2-0. Artinya ada match ketiga, teman-teman. Artinya ada match ketiga. Masih ada, teman-teman. Jadi ini dibales ya, sama-sama kuat. Si Thor sama si Rahman Aulia kayaknya memang harus ditentukan dari match ketiga. Gila teman-teman, ini baru yang namanya perempat final ya, top 8 besar. 2-0 untuk Thor ya, skor sementara satu sama. Kita lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi di match ketiga. Lanjut teman-teman, match ketiga ya, kita lihat Rahman Aulia versus Thor ya. Skor satu sama teman-teman, skor satu sama. Kita lihat. Oke, Rafael. Waduh, geter-geter ya, ini signalnya pasti Telkomsel ya, bukan menjelekkan Telkomsel, tapi memang Telkomsel ini lagi ngaco nih teman-teman belakangan ini ya, Telkomsel sama IndiHome. Jadi buat teman-teman yang main cup hati-hati ya. Buat teman-teman yang main cup hati-hati. Untuk yang pakai Telkomsel sama IndiHome, kalau bisa pakai WiFi dah. Kalau bisa pakai WiFi ya. Oke, Michael lagi. Aduh, kebiasaan gua ngomong Michael. Mikael. Ya, pari saka wa tanoshi na. Angelic sliding. Oke. Just no motion cross. Kita lihat. Wow. Bisa ketangkap sama Rafael ya. Bisa ketangkap ternyata. Oke. Misaki. Nah lo. Aduh, ada tiga teman-teman. Tiga. Ini sih kayaknya berat, tapi bisa aja lewat. Bisa aja lewat. Apa Adi shoot sama Misaki? Flash Ryu shoot ya, kita juga nggak tahu nih. Ini si Rahman pilih yang mana nih? Oke, artistic dribble. Kena ternyata sama Igawa teman-teman. Kena sama Igawa. Urabe. Pak Haji Urabe. Nah, lo Mike. Mike. Capek tuh. Pascal. Alan Pascal teman-teman. Eagle intercept ya. Yang kebloknya yang Alan. Sayang sekali. Oke. Kelihatannya sih ya. Dribble dulu nih. Eagle intercept lewat teman-teman. Eagle intercept lewat. Gila, ini ada apa ini? Ini Rafael. Rafael jadi jadi kesetanan nih Rafael nih. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Misaki versus Radunga teman-teman. Kelihatannya sih ini di shoot ya. Radungganya blok A ya, kayaknya berat teman-teman untuk ngeblok ya. Tapi force momentum bisa aja sih. Bisa aja.
Oke. Flash Raiju Shoot. Tsubasa, Misaki. Ore ga shouri e no ore kara no Raiju Pass da. Ikuzo, Tsubasa-kun. Misaki-kun. Misaki-kun. Asu. Ike. Ai, lewat. Radungga. Kita lihat Muller. Wow. 35.000 cuy. Gokil banget cuy. Waduh, ampun. Tadi 34.000 ya, sekarang 35.000 ya. Gila, bener-bener. Gila, gokil. Oh, ternyata masuk teman-teman. Rahman Aulia 1-0 Misaki Super Dream Fest. Misaki Super Dream Fest luar biasa. Kita lihat Thor, ayo. Kita lihat Thor actionnya apa nih. Kejebolan 1-0 skor sementara teman-teman. Buat yang baru nonton, ya ini match ketiga. Jadi skor sementara untuk match ke-1 itu si siapa namanya, si Rahman Aulia yang pimpin 1-0 ya. Match kedua diambil sama Thor, jadi satu sama. Dan ini penentuan teman-teman, yang menang bakal lanjut ke semifinal. Oke. Mikael lewat. Kita lihat siapa itu. Waduh. Nah, lo ada Dias. Dias. Roberto. Aduh, Igawanya menyebalkan. Igawa ini memang nyebelin ya, di mana-mana ya, teman-teman ya. Aduh, wih. Woi, Roberto ternyata. Low ball. Oke, Roberto, the true Roberto overhead kick dari Roberto merah teman-teman. Kita lihat 32.000, Espadasnya 30.000. Kalah elemen Espadasnya. Espadas masuk. Satu sama ya. Gila, dibalas langsung sama Thor. Jadi skor sementara 1-1 teman-teman di babak pertama match ketiga Garuda Cup perempat final. Oke. Nah, Matsunya kalau gua sih ya, gua lebih suka siapa namanya nih, Rafael-nya di sini ya teman-teman ya. Posisinya tuh paling pas emang di DM. Terus Matsunya mungkin di tengah dia ya, kalau gua sih ya. Cuman sayangnya gua nggak punya Matsu ya. Cuman imajinasi aja, berhayal. Bonnya 16% sekarang ya, tadi 15%. Oke, yang ini dong, gila, 27,5%, luar biasa, gokil. Oke, masih otak-atik, kita tunggu teman-teman, kita tunggu. Dua-duanya ini semakin tegang ya, semakin, kalau salah dikit aja, wah, bisa fatal teman-teman, bisa kejebolan ya. Jadi dua-duanya nih harus fokus ya, pelan-pelan mainnya, sabar gitu ya, lihat-lihat, wah ada yang kosong baru diumpan gitu ya. Kalau main white pass mah, kalau Rahman Aulia mah mantep teman-teman, itu untuk menghalang white pass, auto intercept. Oke. Tadi Pierre Limited masuk. Oke, Thor pegang bola. Oke. Bisa ke Santana.
atau enggak ke Dias ya. Mungkin ke Dias lebih aman teman-teman ya, karena Ishizaki-nya mungkin bisa dilewatin pakai dribble. Yes, kono pointo da. Oke, kita lihat. Oh, ternyata ke Dias beneran. Oke, si botak lewat. Si botak lewat, Dias dribble dari samping. Roberto kosong, Roberto. Oke, ini kayaknya di dribble. Ya, kayaknya di dribble, teman-teman. Tapi kalau Igawanya tackle bisa lewat gak ya? Gokilnya 32.000 cuy intercept. Makanya ini intercept aja bisa ngalahin yang lain teman-teman kalau hoki. Intercept. Oke, intercept kena Igawa. Kalau tadi dia sih dribble lewat tuh. Dapet ya Roberto. Oke, Rahman. Rahman Roberto. Radunga. Radunga potong. Radunga potong Roberto. Pascal. Oke. Gak ada yang di blok. Gak ada yang di blok. Mungkin 1-2 ya, atau enggak passing nih ke Roberto nih. Shoubu wa koko kara da zo, minna. Yoshi. Kanyara. Oke. Oke. Bola di siapa tuh? Radunga. Oh, Radunga bisa megang bola juga ternyata. Yarareru wake ni wa ikanai nda. Tosuka. Oh, kena dari Igawa. Igawa sekarang teman-teman. Nah loh, ini bisa teman-teman. Misaki-kun, ayo Misaki-kun, bisa lewatin Michael. 1-2. Masa first momentum kalah cuy. Nah ini dia. Ikso Misaki-kun. Oi Tsubasa-kun. Oke, Misaki SDF. Apakah nyetak gol kedua teman-teman? Kita lihat. Misaki SDF. Misaki. Plus Raiju shoot. Critical. Gol. Critical kuning teman-teman. Kita lihat. Wah, gua yakin nih teman-teman. Ini kayaknya jebol nih. Misaki pun asu nih. Ini bisa nih jebol ini. Ayo, Rahman Auli ya. Kasih pressure yang kuat teman-teman ke Thor ya. Sekarang Mullernya 32.000 saja. Critical silver. Legend Battle Keeper. Muller. Oh, masuk teman-teman. Luar biasa ini Rahman Aulia nih, jadi kesetanan nih match ketiga nih teman-teman ya. Gila, gokil ya jadi ya. Ini semut match pertama menang ya, match kedua kalah ya, diinjak aja. Tapi si semut pinter kayaknya ya, pinter dia kayaknya. Si gajah mainnya begini nih ya kan, jadi diterapkan di match ketiga teman-teman, jadinya dia dapat celahnya nih ya. Sekarang Thor posisi terdesak teman-teman. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Kita lihat cara paling gampang buat jebolin, kasih ke Michael. Tapi kita lihat, dikasih gak nih ke Michael. Oke, Rafael. Oke. Rafael bisa umpan ke Shingo Aoi ya, atau enggak dia juga bisa sih. Nggak mau dia umpan ke Michael. Michaelnya di situ loh, di tengah tuh. Tapi memang dia belum di tengah banget tuh. Oke. Oh, ke Shingo Aoi teman-teman, anak haram. Oke.
나 앳 앳 내가 터미르 쇼브다. Nah, loh, ini interceptnya agak lemah, teman-teman. Tapi kalau bisa kena ini masalahnya nih si Awi ya, kalau salah sedikit ya, teman-teman. 42 menit ya. Salah sedikit aja. Kita lihat. Bisa lewat enggak? Drop kick pass. Oke, Roberto. Oh, ke Dias ternyata. Oke, ke Dias. Peluang terakhir, teman-teman. Peluang terakhir. Diasnya nggak bisa ya, nggak bisa wantu ya. Apakah di dribble? Oh, oke. Diasnya mau challenge Espadas. Ya, mau jajal Espadas nih. Ayo kita lihat nih. Peluang terakhir dari Thor. Kalau nggak jebol, selesai sudah, teman-teman. Rahman Aulia maju ke semifinal. Oke, street dribble. Street dribble. Yes. Kita lihat Juan Diaz. Ayo dong, cepetan dong. Waduh, ini udah mendekati akhir, teman-teman, mendebarkan. Oke, Juan Diaz. Juan Diaz. Ikze. Long distance runaway shoot. Kita lihat Espadas 32.000. 32.000. Momentumnya mirip-mirip, teman-teman. Kita lihat bisa dapat. Woi, ternyata full power. Full power ternyata. Teman-teman, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Ternyata si semut Rahman Aulia underdog bisa ngalahin gajah, teman-teman. Ya, dari Thor. Gokil. Luar biasa Rahman Aulia. Thor juga mantap. Luar biasa. Teman-teman, segini aja videonya kali ini untuk Garuda Cup match ke-8 besar, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya.